Kasus korupsi lainnya, Saudara, Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Serang, Sarudin, ditahan Kejari Serang. Sarudin diduga menerima gratifikasi senilai 400 juta rupiah. Selesai menjalani pemeriksaan, Kadis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sarudin, langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejari Serang. Ia diduga menerima gratifikasi proyek pengadaan mebel di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, juga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Suap ini terjadi pada tahun 2016 hingga 2017 saat menjabat sebagai Kepala Bidang BPKAD Kabupaten Serang. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, Sarudin ditahan di Rutan Kelas 2B Serang. Negeri Serang telah menerima penyimpan tahap 2 FUD dugaan tindak pidana pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negara terhadap pekerjaan mebeler di kantor BPKAD dan pengadaan pipa PDAM di Dinas PU dan Perkim.